Selamat siang teman-teman YouTube. Ini kita ada mobil cakep warna biru Daihatsu Scirion nih. Transmisinya manual, tahunnya 2017 akhir. Full original pabrikan. Cukup uang 10 juta, data bagus, bawa pulang nih mobil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom pingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah. Kita cari harga yang terbaik. Kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Ini kita ada Scirion ya. Scirion tahunnya 2017 nih. 2017 pemakaian di 2018. Untuk transmisinya manual. Plat kota Pontianak. Pajaknya hidup panjang nih. Mobilnya warna biru ya, pajaknya hidup panjang. Di bulan 2 di tahun 2022. Mobil tangan pertama. Tangan pertama dari baru ya. 2017 pemakaiannya di 2018 ini kondisi masih ori ya, orisinil. Warnanya warna biru muda metalik. Ini sudah pola sore, sudah dipasangi garnish juga. Fog lamp model chrome. Mobil dua baris tapi kecil, cakep, lincah nih mobilnya. Kecil-kecil lincah. Mobilnya cakep, Scirion 2017. Akhir pemakaian 2018. Jadi sudah full aksesoris ya, dari depan sampai ke belakang sudah dipasang disk kaca, handle pintunya, tutup tangki. Jadi manis ya. Pas serasi mobil ini warna biru, kena polesan krom di samping sini. Cakep mobilnya. Untuk kondisi bannya masih original. Empat-empatnya semua. Ini ada seri bannya, pengeluaran bannya di sini. Jadi mobil tanpa PR, tinggal jalan aja mobilnya. Cakep mobilnya. Sudah ada spoiler ini. Jadi mobilnya kecil, dilengkap dengan spoiler ini, cakep jadi mobilnya. Yang ini dipasang tutup krom juga. Mobil masih ini ya. Ada dua titik sensor di belakang. Kiri dan kanan.
Nah, cakep mobilnya. Untuk plafonnya ini bersih. Jadi mobil bekas rasa baru. Nah, ini mobilnya. Mobil bekas rasa baru. Kondisinya masih full orisinil. Jadi bangku baris pertama, kedua ini sudah dipasangi sarung joknya, warnanya warna biru juga, kombinasi ada garis putih di tengah. MBTEC ya. Tapi ini kayaknya bisa, kalau nggak cocok atau bosan bisa dibuka aja. Terus bersih ini mobil. Jadi dari tulangan belakang ini catnya masih orisinil. Jadi tidak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan bisa kelihatan mobilnya. Untuk garis-garis kecil ini sensornya masih aktif semua. Jadi silakan dicek dulu di bengkel resmi atau mau ini bisa dicopot ya. Bisa dicopot. Nah, ini bisa kita copot, bagasinya luas. Di sini ada perlengkapan masih ini, dongkraknya semua di tas ini nih. Ini keranjangannya masih ada ya. Tahun berapa? 2017. Nah, ini ban serap aja belum terpakai ya. Ban serap belum terpakai. Masih kinclong mobilnya. Luar biasa ya mobilnya. Mulus. Untuk gotrimnya ini di sininya model ini ya, karbon. Kita cek di bagian interiornya. Kita kecilin dulu volumenya. Nah, untuk kilometernya ini bisa dicek ya. 37.000. Tahunnya 2017, pemakaian 2018. 37.000. Ini head unitnya masih ori. Bawaan dari Daihatsu. AC-AC-nya dingin, transmisinya manual. Untuk power window-nya semua masih bagus. Nah, masih aktif semua. Jadi mobil sekecil apapun yang ada di sini, ini tanpa kendala lagi. Jadi mobil bekas rasa baru. Nah, ini penting nih. Ini kita ada P3K-nya juga di sini. Ini buku-bukunya di sini ada juga. Buku-bukunya, panduannya, pajaknya hidup panjang. Ini pajaknya. Kita cek. Kurang lebih simulasinya ya 2 jutaan. Ansurannya. Ya, ansuran. Pajaknya per tahunnya. Maklum ya, pagi-pagi gini. Salah-salah dikit enggak apa-apa. Yang penting paham aja. Oke, teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bayo Tokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu keluarga atau teman-teman kalian yang pingin cari mobil, khususnya di Pontianak, di Kalimantan Barat. Ini untuk harganya. Harganya kita buka di angka 127 juta harga nego ya. Jadi 27 juta harga nego. Yang mau kredit cukup DP 10 juta aja. DP 10 juta.
data kota Pontianak, data bagus, cocok, tinggal bawa pulang nih mobil. Jadi DP-nya 10 juta, ansurannya 4 juta, 150 kali 47 bulan, atau yang ansuran 3 jutaan ada juga, 3 juta 670 kali 59 bulan. Itu yang kredit ya, hitungan kreditnya, simulasinya, DP-nya 10 juta ya. Untuk yang harga cashnya 127 harga nego. Jadi 127 juta harganya harga nego. Oke. Kita cek di bagian mesin dulu. Biar nggak ada dusta di antara kita. Ini ya, mobilnya cakep ya. Ada karbonnya. Ada karbon. Cakep mobilnya. Kita cek di bagian mesin ya. Seperti apa kondisinya? Nah, ini tidak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan tidak ada, mobilnya sangat bersih nih. Cakep mobilnya luar dalam. Silakan cek bawa mekanik atau ada kenalan yang pandai bengkel teman-temannya, silakan bawa aja. Untuk peredamnya ini masih lengkap ya. Jadi mobil kondisi full orisinil. Ini peredamnya untuk mengatasi supaya kap mesin nggak panas. Yang keduanya nggak terlalu berisik dia. Jadi mobil full orisinil ya. Silakan lakukan test drive dulu. Saya selalu mengutamakan supaya konsumen yang beli dengan Sibai Otokar selalu teliti ya, selalu teliti dulu, lakukan test drive, sudah cocok, nego harganya, baru cek nomor mesin, nomor rangka, sesuaikan nomor PPKB dan di STNK nya jangan sampai ketinggalan satu angka pun, ingat ya. Oke teman-teman YouTube, semoga video ini cukup mewakili juga untuk konsumen yang berada di daerah kabupaten yang di sana ya, seperti di Sambas, Sintang, Putus Sibau ataupun Singkawang. Ingat, protokol kesehatan tetap kita jaga. Pakai masker, selalu jaga jarak dan cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.